Ini marhab ini, kalau kata orang Yahudi kalau marhab ada di satu peperangan pasti menang. Dan marhab ini sudah diberitahu oleh orang-orang pintar, dia nggak bakalan terbunuh kecuali sama seseorang laki-laki yang bernama Haidar. Katanya, siapa nama kamu? Ketika Sayyidina Ali mengatakan, Ana Ali ibn Abi Talib. Maka siap-siap mati. Kata siapa? Kata marhab. Ketika Sayyidina Ali membuka pedangnya, Sayyidina Ali membaca syair. Kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Ana alladhi sammatni ummi bihaidarah. Saya ini adalah seorang yang dilahirkan oleh ibuku dan dia menamakanku ketika lahir dengan nama Haidar. Ali al-Haidar. Ali Haidar. Kalaythi ghabatin. Seperti singa yang di mana ghabah. Di apa? Hutan. Karihil mandarah, seram rupanya. Akhirnya dia katakan, laqad ana waqtul maut. Kata siapa? Kata marhab, sekaranglah datangnya waktu apa? Kematian saya. Maka dibunuh marhab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Sayyidina Ali sempat terjatuh. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengambil tamengnya, tamengnya belah. Karena apa? Pedang marhab yang begitu tajam. Maka apa yang diambil oleh Sayyidina Ali? Benteng yang ada apa? Khaybar itu diambil oleh Sayyidina Ali sehingga dijadikan tameng oleh Sayyidina Ali. Sehingga setelah peperangan katanya diangkat oleh 8 sahabat, sahabat enggak kuat. Sayyidina Ali tangan kiri. Ya, ada yang mengatakan itu memang kekuatan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan orang kalau sudah dalam keadaan begitu apa saja mampu. Ya, apa saja kuat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kekuatannya luar biasa. Rasulullah baru pulang nih membawa kemenangan. Ya, ketika itu ya, aktor utama diantaranya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bawa dia, beliau bunuh seorang laki-laki bernama Marhab. Ini Marhab ini kalau kata orang Yahudi kalau Marhab ada di satu peperangan pasti menang. Dan Marhab ini sudah diberitahu oleh orang-orang pintar dia enggak bakalan terbunuh kecuali sama seseorang laki-laki yang bernama Haidar. Maka setiap sebelum dia perang dia tanya, Masmuk, siapa nama kamu? Ismi Amr. Ah, siap-siap mati kamu. Masmuk, siapa nama kamu? Hisham. Ah, siap-siap mati kamu. Ketika Sayyidina Ali ditanya dulu, karena dia setiap sebelum perang pasti nanya, karena dia yakin sama ucapan orang-orang pintar sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Banyak ucapan-ucapan gitu yang bilang bahwa dia ini begitu, atau sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Maka katanya, siapa nama kamu? Ketika Sayyidina Ali mengatakan, Ana Ali ibn Abi Thalib. Maka siap-siap mati. Kata siapa? Kata marhab. Ketika Sayyidina Ali membuka pedangnya, Sayyidina Ali membaca syair, Ana alladhi sammatni ummi bihaidar, kalaythi ghabatin karihil mandara. Kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Ana alladhi sammatni ummi bihaidar. Saya ini adalah seorang yang dilahirkan oleh ibuku dan dia menamakanku ketika lahir dengan nama Haidar. Ali al-Haidar. Ali Haidar. Kalaythi ghabatin, seperti singa yang di mana ghabah, di apa hutan. Karihil mandarah, seram rupanya. Akhirnya dia katakan, laqad ana waqtul maut. Kata siapa? Kata marhab, sekaranglah datangnya waktu apa? Kematian saya. Maka dibunuh marhab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Sayyidina Ali sempat terjatuh. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengambil tamengnya, tamengnya belah. Karena apa? Pedang marhab yang begitu tajam. Maka apa yang diambil oleh Sayyidina Ali? Benteng yang ada apa? Khaybar itu diambil oleh Sayyidina Ali sehingga dijadikan tameng oleh Sayyidina Ali. Sehingga setelah peperangan katanya diangkat oleh 8 sahabat, sahabat enggak kuat. Sayyidina Ali tangan kiri. Ya, ada yang mengatakan itu memang kekuatan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan orang kalau sudah dalam keadaan begitu apa saja mampu. Ya, apa saja kuat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kekuatannya luar biasa. Nah, ketika pulang ke kota Madinah, Rasulullah dapati Ja'far, Asma binti Umais, orang-orang dari Habasyah sudah nyampe. Sayyidina Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidina Ja'far apa? La adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Rasulullah SAW membuat senang Sayyidina Ja'far. Dia katakan apa? La adri, saya tidak tahu bi ayyihima afrah. Untuk yang mana saya harus senang dahulu? Bi fathi Khaybar, apa karena menang peperangan Khaybar? Am bi qudumi Ja'far, atau gara-gara Ja'far bin Abi Thalib datang. Sayyidina Ja'far ini istrinya namanya Asma binti Umais. Sahabat wanita yang terkenal keberkahannya. Menikah dengan Sayyidina Ja'far, punya anak diantaranya Abdullah namanya. Abdullah bin Ja'far itu ibunya siapa namanya? Asma binti Umais. Sayyidina Ja'far tahun 8
bulan Jumadil Awal meninggal. Tahun 8 bulan Jumadil Awal, peperangan Mautah, beliau meninggal. Setelah meninggal, istrinya menjanda, tinggal seorang diri. Tapi beliau ini orang yang Asma binti Umais ini anak perempuan yang paling barokah. Nabi yang bilang ibunya ini ibu paling barokah. Kenapa kok ibunya bisa barokah? Karena ibunya nikah bukan sekali, dan anak-anaknya bukan orang biasa-biasa saja. Ini Hindun bin Ta'uf menikah dengan seorang laki-laki bernama Khuzaimah. Siapa suaminya? Khuzaimah. Lahirlah anak putri perempuan, anaknya perempuan, namanya Zainab binti. Siapa Zainab binti Khuzaimah ini? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Hindun yang Rasulullah katakan banyak berkahnya ini apanya Nabi? Mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hindun suaminya Khuzaimah meninggal, menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Al-Harith. Siapa suaminya? Al-Harith. Al-Harith punya putri namanya Maimunah binti Al-Harith. Apanya Nabi? Istrinya Nabi. Zainab binti Khuzaimah, Maimunah binti Al-Harith, saudara satu ibu. Zainab binti Khuzaimah istri Nabi yang paling pertama meninggal setelah Siti Khadijah. Ya, jadi Rasulullah SAW masih hidup, istrinya sudah meninggal. Makanya kalau nikah dua-duanya adik kakak boleh enggak? Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, enggak boleh walaupun satu ibu. Jadi Hindun binti Auf menikah dengan Khuzaimah, punya anak Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah dinikahi oleh Nabi dan beliau meninggal. Kemudian Hindun yang barakah ini nikah lagi sama Al-Harith. Punya putri siapa? Maimunah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith punya anak juga namanya Lubabah. Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra ini dinikahi oleh Al-Abbas, paman Nabi. Punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Berarti Abbas paman Nabi apanya Hindun? Mantunya juga. Rasulullah apanya Hindun? Mantunya juga. Berarti Abdullah bin Abbas apanya Hindun? Cucunya. Paham tuh? Kemudian beliau punya anak juga, Lubabah As-Sughra. Nikah dengan Al-Walid ibn al-Mughirah, pendekarnya kufar Quraisy yang tidak masuk Islam. Tapi dia punya anak namanya Khalid ibn al-Walid. Jadi Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas ini sering di rumahnya Siti Maimunah, istrinya Nabi. Kalian belum tahu mungkin, kenapa kok ini bisa sering di rumah istrinya Nabi? Sekarang kalian tahu, ini kholahnya, bibinya sendiri. Karena Maimunah, Lubabah Al-Kubra, Lubabah Al-Sughra, adik kakak. Maimunah ini nikah sama Nabi, Lubabah Al-Kubra nikah sama Sayyidina Abbas, Lubabah Al-Sughra menikah sama Al-Walid ibn al-Mughirah. Hebat gak kira-kira Hindun itu? Meninggal lagi suaminya Al-Harith, nikah lagi sama seorang laki-laki namanya Umais. Siapa namanya? Umais. Punya anak dua. Anak pertama namanya Arwa. Arwa menikah dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah mantunya Hindun binti Auf. Punya anak satu lagi yang terakhir, yang paling kecil, namanya Asma binti Umais. Beliau ini adalah siapa? Istrinya Sayyidina Ja'far, yang punya anak setelah itu namanya Abdullah. Asma binti Umais ini ngikutin ibunya keberkahan. Asma binti Umais tahun 8 suaminya meninggal menjanda. Anaknya ada, ada kalau enggak salah 3. Abdullah, Aun sama siapa. Akhirnya meninggal Sayyidina Ja'far, apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar datang. Setelah Umuruman meninggal, ibunya Umuruman, istrinya Sayyidina Abu Bakar, ibunya Siti Aisyah meninggal, mendatangi rumahnya Asma, meminta Asma untuk dijadikan istri. Akhirnya Asma binti Umais jadi istri khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi istrinya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti mantunya Hindun siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Itu seorang tabi'in yang terkenal. Mungkin sering kita dengar namanya Muhammad bin Abi Bakar.
ini bukan satu ayah satu ibu sama Siti Aisyah, tidak, tapi beda ibu. Ibunya Muhammad siapa namanya? Asma binti Umais. Sayyidina Abu Bakar meninggal lagi. Hanya 2 tahun setengah Sayyidina Abu Bakar meninggal lagi, akhirnya janda lagi Asma binti Umais. Sayyidina Ali datang meminta Asma binti Umais untuk dijadikan istrinya. Akhirnya lahirlah seorang anak bernama Yahya. Di antaranya anak Sayyidina Ali, Yahya itu dari siapa? Dari ibu yang bernama Asma binti Umais. Orang-orang terkadang bingung. Ada Waqatul Jamal, ada peperangan unta antara percekcokan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Ketika dicari-cari tahu, Sayyidina Aisyah dipimpin oleh Sayyidina Aisyah dan rombongan Sayyidina Ali dipimpin oleh Muhammad bin Abi Bakar. Kok bisa adik kakak bertentangan? Harusnya Muhammad ini bantuin kakaknya yang perempuan, kok malah di rombongan Sayyidina Ali? Sekarang kita tahu, karena ibunya siapa? Asma binti Umais. Ketika cerai dengan ketika ditinggal mati oleh Sayyidina Abu Bakar, Muhammad yang masih bayi itu dididik sama siapa? Bapak barunya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama istrinya. Jadi sekarang masuk akal atau tidak? Muhammad bin Abu Bakar ketika itu fi safi Ali, ketika itu bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, karena apa? Karena memang beliau anak tirinya Sayyidina Ali dan memang dari kecil di lingkungan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina putri-putra-putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau satu bapak satu ibu dengan Sayyidina Ali, dengan putra-putra Sayyidina Ali dari ibunya yang bernama Asma binti Umais. Kenapa kita berbicara ke tempat yang sangat jauh itu? Karena kita mau menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun waktunya sudah begitu malam. Insyaallah nanti hadisnya kita akan bahas di perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW tersiksa, bahkan ada anak panah yang masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW, pipi atas Rasulullah SAW, di bawah daripada mata Rasulullah SAW, dekat ke geraham, sampai masuk ke dalam. Sehingga ketika itu ada seorang sahabat bernama Abu Talhah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berlari mengejar Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutupi Rasulullah SAW dengan dadanya. Sehingga apa? Sehingga panah yang datang itu mengenai dadanya Abu Talha. Dan Abu Talha mengatakan, Nahri duna nahrika ya Rasulullah, biarkan saya yang mati, akan tapi engkau terselamatkan ya Rasulullah. Di dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW tersiksa, bahkan ada anak panah yang masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW, pipi atas Rasulullah SAW, di bawah daripada mata Rasulullah SAW, dekat ke geraham, sampai masuk ke dalam. Sehingga ketika itu ada seorang sahabat bernama Abu Talhah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berlari mengejar Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutupi Rasulullah SAW dengan dadanya. Sehingga apa? Sehingga panah yang datang itu mengenai dadanya Abu Talha. Dan Abu Talha mengatakan, Nahri duna nahrika ya Rasulullah, biarkan saya yang mati, akan tapi engkau terselamatkan ya Rasulullah. Lalu datang Abu Dujana. Abu Dujana berdiri di belakang Rasulullah SAW. Abu Talha di depan, Abu Dujana di belakang. Dan ada salah seorang di antara mereka bernama Abu Sinan, Malik ibn Sinan. Beliau mengambil daripada darah Rasul lalu diisap oleh beliau. Rasulullah SAW dibawa, diangkat. Sebagian Rasulullah SAW sudah tidak mampu untuk berdiri, maka Talha bin Ubaidillah, beliau menjadi seperti orang yang menunduk. Kemudian Rasulullah SAW diletakkan di atas bahunya, kemudian diangkat oleh beliau
Sehingga Rasulullah katakan, aujabat ya Talha, kamu sudah pasti masuk syurga, wahai sahabatku, kamu sudah pasti masuk syurga. Sehingga Rasulullah SAW terselamatkan, dan salah seorang di antara sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, beliau terbunuh karena Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair menjadi korban karena wajahnya serupa dengan wajah Rasul. Wajah sahabat ini serupa seperti wajah Rasul, sehingga beliau menjadi target. Orang mengira bahwa Mus'ab ini adalah Rasulullah. Ternyata bukan Rasulullah. Salah seorang di antara mereka bernama Ibnu Qami'ah, musuh Allah, musuh umat Islam, mendekat Mus'ab bin Umair lalu dibunuh dari belakang dengan pedangnya. Lalu dikatakan, qataltu Muhammada, saya sudah bunuh Muhammad, nabinya orang Islam. Padahal yang terbunuh siapa? Mus'ab bin Umair, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kaya raya, kemudian meninggalkan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Beliau adalah bisa dikatakan orang yang paling dikenal di kota Makkah dengan ketampanannya, dengan fashionnya, dengan parfumnya, dengan apa yang dia punya adalah hal-hal yang paling baik, yang paling bagus. Akan tapi semuanya ditinggalkan. Sampai Rasulullah pernah melihat beliau berjalan, Rasulullah menangis. Rasulullah bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ditanya, kenapa Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku melihat orang yang barusan lewat tadi. Siapa? Mus'ab bin Umair. Kenapa dia ya Rasulullah? Saya melihat bajunya, kata Rasulullah, kancingnya terbuat dari duri. Sementara di kota Makkah saya tidak pernah melihat remaja yang lebih rapi di dalam berpakaian, di dalam kecuali Mus'ab bin Umair. Bayangkan, Mus'ab tidak mau ada baju yang sama pemuda kota Makkah dengan baju dia. Dia pasti ganti dengan baju yang baru. Mus'ab itu terkenal orang yang rapi, bersih, parfum dia tidak mau sama dengan pemuda-pemuda yang ada di kota Makkah. Dia akan pergi ke Romawi dan belanja sendiri, ambil parfum yang terbaik yang ada di sana. Tiba-tiba di kota Madinah beliau menggunakan baju satu warna, dan itulah satu-satu baju beliau. Dan beliau menggunakan apa? Menggunakan duri, sehingga Rasulullah SAW menangis ketika melihat Mus'ab. Wafat di situ. Kemudian Rasulullah SAW ingin menyolati daripada jenazah beliau. Setelah itu mau dikafankan, ternyata ditanya, apa yang dimiliki oleh Mus'ab? Mus'ab anak orang kaya raya di kota Makkah, apa yang dia miliki? Ketika dicari-cari, ternyata beliau tidak memiliki apapun kecuali baju yang beliau gunakan. Lalu dipakai untuk menutupi kepalanya, kakinya terbuka. Lalu digunakan untuk menutupi kakinya, kepalanya terbuka. Rasulullah menangis lagi melihat apa yang telah terjadi dengan sahabat beliau tersebut. Beliau meninggalkan segala-galanya demi Allah. Karena apa? Karena beliau sudah kenal hakikat mahabbah kepada Allah, sehingga beliau katakan, ini dunia sementara, dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Seperti sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Abu Darda ketika itu didatangi tamu. Beliau tinggal berdua saja sama istrinya. Didatangi tamu, kemudian tamu tersebut diberikan makan. Beliau berusaha mencari harta yang terpenting tamunya itu bahagia dan senang. Beliau belikan makanan-makanan sampai mereka semua kenyang. Ketika itu di kota Madinah musim dingin. Lalu apa yang terjadi? Abu Darda memberikan semua makanan tersebut, dan di malam hari tamunya sudah mau tidur, mau istirahat. Tiba-tiba tamunya mengatakan, wahai saudaraku, sesama tamu tersebut, karena ada beberapa orang, dia katakan, kita ini sudah pakai jaket, tapi musim dingin ini tidak membuat kita tambah tidak kuat. Ini bagaimana ini, Abu Darda lupa sama kita. Dia sudah istirahat, dia sudah tidur, tapi kita tidak diberikan selimut. Maka salah seorang di antara mereka memberanikan diri, ayo datangi Abu Darda. Kita datangi, kita tanya, mana selimutnya? Karena kami tidak kuat dengan rasa dingin, cuaca dingin yang ada di kota Madinah ini. Maka salah seorang di antara mereka datang ke Abu Darda, dicari mana Abu Darda, tidak ada. Ternyata setelah dibuka, Abu Darda berada di pojokan rumahnya bersama istrinya dengan menggunakan baju yang sangat tipis, dan dia tidak memiliki selimut. Ditanya, ya Abu Darda, kenapa kamu tidak sisakan kepada kami selimutmu? Dan mana selimutmu? Kenapa engkau tidak memiliki selimut? Dia katakan apa? Rumah ini memang dari sananya kosong, tidak punya apa-apa. Saya jangankan selimut, bantal, semuanya, kasur, baju saya enggak punya. Yang saya punya istri saya saja yang setia bersama saya. Terus apa yang kamu miliki? Saya punya rumah cuma dua. Rumah yang sekarang kamu lihat dan rumah yang satu lagi.
apapun yang saya punya di sini saya letakkan di sana. Apapun yang saya punya di sini saya letakkan di sana. Apapun yang saya dapatkan dari rezeki saya letakkan di sana. Karena saya tahu rumah ini tidak selama-lamanya, tapi rumah yang di sana rumah yang selama-lamanya. Di rumah ini paling lama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi di rumah sana saya abadal abidin selama-lamanya. Di rumah ini terkadang rumah ini menjadi penyebab anak-anak saya ribut gara-gara saya. Tapi di rumah sana saya akan bahagia bersama keluarga saya. Di rumah ini berapa banyak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh saya. Akan tapi di sana tempat yang paling terindah. Baru surga. Sebagian besar mereka paham bahwa yang dimaksud oleh Abu Darda adalah rumah di surga nanti. Rumah di dunia sementara, ikhwan. Rumah di dunia adalah rumah tempat yang terkadang menjadi musibah kepada kita. Kita sudah capek-capek bikinin rumah, tahu-taunya anak kita ribut, adik sama kakak ribut gara-gara rumah kita yang kita punya. Akhirnya kita menjadi penyebab mereka tidak akur. Gara-gara siapa? Gara-gara kita sebenarnya. Ikhwani, salah seorang di antara sahabat Nabi bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sahabat yang sangat ikut kepada ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjadi gubernur di setiap daerah. Di antaranya ada satu daerah di Romawi. Artinya ini daerah kekuasaan yang terbesar pada saat itu karena ada Romawi, ada Persia. Di Romawi Sayyidina Umar letakkan siapa? Sayyidina Umar letakkan seorang sahabat bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Artinya apa? Ini daerah kekuasaan yang enak. Ini daerah kekuasaan yang empuk. Ini daerah kekuasaan yang penuh dengan harta. Diserahkan, diletakkan di situ seorang sahabat bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka Abu Ubaidah sebenarnya menolak, akan tetapi dipaksa oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, beliau pun ikut. Karena ini adalah perintah daripada Sayyidina Umar, beliau ikut. Beliau menjadi gubernur di daerah yang terkaya yang pernah ada. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan ziarah, kunjungan ke negeri Syam. Datanglah Sayyidina Umar dengan rombongan ke tempat tersebut dan Sayyidina Umar ingin berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ini termasuk 10 sahabat yang diwajibkan masuk syurga. Ya, termasuk 10 sahabat yang masuk syurga. Ada namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin al-Jarrah. 10 orang yang Rasulullah SAW jamin mereka masuk syurga. Sayyidina Umar sampai di negeri Syam. Negeri Syam, Romawi. Sesampainya di situ, beberapa orang dari pemimpin-pemimpin, anak buahnya siapa? Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah tertinggi, gubernur di situ. Sudah datang menunggu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, di mana aina akhi? Di mana saudara saya? Kata Sayyidina Umar. Mana aku? Kata sebagian orang bertanya, siapa saudara? Abu Ubaidah, di mana dia? Kenapa dia tidak menjemput saya? Kenapa dia tidak datang melihat kepada saya? Apa kata mereka? Abu Ubaidah sedikit terlambat wahai Umar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kendaraan. Kalau yang lain anak buahnya memiliki kendaraan, Abu Ubaidah berjalan kaki dari rumahnya untuk menjemput Sayyidina Umar. Akhirnya datanglah Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ditanya, apa kabar wahai saudaraku? Kata Sayyidina Umar. Kabarku begitu-begitu saja, kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Lalu Sayyidina Umar menyinggung kepada Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, saya ini sudah beberapa jam berada di sini. Apakah kamu tidak mempersilahkan saya mampir ke rumah kamu? Karena sebagian orang akan berpikir bahwa sesungguhnya Abu Ubaidah ini sebagai seorang gubernur di negeri Romawi. Di daerah yang terbesar, adidaya, yang kekuasaannya sampai ke negeri-negeri Syam semuanya, hampir ke negeri Yaman ketika itu, sampai sebagian Eropa juga. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, apakah kamu tidak mempersilahkan saya datang ke rumahmu wahai Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, sudahlah wahai Umar, jangan bergurau denganku. Duduklah di tempatmu, jangan mampir di rumah saya. Kata Sayyidina Umar, saya tetap mau mampir. Kata Abu Ubaidah, kalau memang kamu memaksa, ya sudah, kamu datang ke rumah saya. Akhirnya Sayyidina Umar ditemani Abu Ubaidah, berdua saja datang ke rumahnya Abu Ubaidah. Sesampainya di rumah Abu Ubaidah, Sayyidina Umar terkejut karena rumahnya begitu sempit. Hanya kotak empat. Sayyidina Umar ingin masuk, kamu persilahkan saya masuk. Silahkan wahai Umar. Ketika Sayyidina Umar
mau masuk ke pintu rumahnya, Sayyidina Umar menundukkan kepalanya sehingga kalaupun Sayyidina Umar mengangkat sedikit dari kepalanya, Sayyidina Umar kepalanya akan mengenai daripada atap rumah Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Artinya Sayyidina Umar ketika masuk di dalam sekalipun Sayyidina Umar menunduk. Karena kecilnya rumah seorang gubernur di daerah wilayah yang terbesar. Akhirnya Sayyidina Umar menangis, sedikit demi sedikit Sayyidina Umar menangis. Kemudian Sayyidina Umar duduk di tempat tersebut yang tidak beralaskan apapun. Lalu Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Ubaidah, apakah kamu tidak mau menyuguhkan kepada saya makanan? Saya datang dari jauh kota Madinah, kamu tidak ingin memberikan saya makanan? Sayyidina Abu Ubaidah lalu berjalan ke belakang, dia lihat ternyata ada roti yang sangat keras dimasukkan ke dalam air. Roti, sisa roti keras dimasukkan ke dalam air dibawa oleh Sayyidina Abu Ubaidah. Sayyidina Umar mengatakan, kamu bercanda, wahai Abu Ubaidah. Kamu berikan saya makanan seperti ini, saya seorang amirul mukminin. Lalu diambil oleh Abu Ubaidah dan mengatakan, wahai Umar, apakah kamu lupa inilah yang dimakan oleh Rasulullah? Wahai Umar, apakah kamu lupa tempat seperti inilah tempat Rasulullah? Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, semua di antara kita telah dilupakan gara-gara dunia, kecuali engkau adalah murid Rasulullah yang masih senantiasa sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesel hati Abdul Muttalib ketika itu, dia katakan, ya Allah, saya meminta kepadamu 10 anak. Kalau engkau berikan saya 10 anak, saya akan potong satu untukmu. Jadi semua orang Mekah itu sayang sekali sama Abdullah, sehingga mereka mengatakan, kami rela kehilangan anak kami, yang penting Abdullah jangan kau bunuh. Semua orang datang. Ini kalau udah di demo susah urusannya ya. Kalau satu orang dua orang yang ngomong mungkin gak bisa berubah. Ini satu kampung semuanya, orang Mekah semua datang bilang, Abdullah pokoknya jangan, kita cari jalan keluar, Allah pasti ridha sama kita, kita cari jalan keluar, jangan dibunuh begitu saja. Akhirnya ikhwani, ditulislah nama unta, naqah, sama Abdullah. Ketika diundi, ternyata yang keluar nama Abdullah lagi. Ditambah lagi dua unta, nama Abdullah lagi. Tiga unta, Abdullah lagi. 10 unta, Abdullah lagi. 20 unta, Abdullah lagi. Sempat putus asa Abdul Muttalib, dia katakan memang Allah inginkan Abdullah. Sampai 100 unta, baru nama 100 unta. Akhirnya Abdul Muttalib menikah di kota Makkah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr ibn A'id al-Makhzumiyah. Nama wanitanya siapa? Fatimah. Lahirlah dari Fatimah tersebut putra-putri daripada Abdul Muttalib, di antaranya Abdullah ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdul Muttalib menikah banyak ya, tapi yang saya sebutkan tadi adalah ibu daripada Abdullah ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu daripada ayahnya Nabi, berarti apanya Nabi? Neneknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abdul Muttalib menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah, lahir daripada wanita yang mulia tersebut putra-putranya diantaranya Abdullah dan Abu Talib. Abdullah sama Abu Talib ini saudara kandung. Satu ibu, satu ibu, satu bapak. Kalau Abu banyak banget ini. Abu Lahab itu beda ibu. Ya, Abu Lahab itu beda ibu. Sementara Abdullah dan Abu Talib itu satu ibu. Abdullah dan Abu Talib, makanya Abu Talib sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena selain beliau melihat ada cahaya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, beliau juga melihat bahwa Muhammad ini adalah keponakan kandung dia. Ya, satu ibu, satu bapak.
Abdul Muttalib menikah dengan Fatimah binti Amr bin A'id al-Makhzumiyah, kemudian melahirkan banyak anak. Tadinya beliau menikah sama seorang wanita bernama Natilah binti Jinab, punya anak cuma satu. Anaknya siapa namanya? Al-Harith. Anaknya siapa namanya? Al-Harith. Saya sudah ceritakan ya, ketika dia belum menikah dengan seorang wanita, punya anak satu, nama anaknya siapa? Al-Harith. Itu anak satu-satunya Abu Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib ketika itu beliau sedang berada di Masjidil Haram bermimpi. Apa yang beliau mimpikan? Beliau bermimpi melihat bahwa beliau menggali sumur zam-zam, padahal sudah ratusan tahun sumur zam-zam itu hilang. Cuma seperti dongeng begitu mendengar bahwa dulu-dulu ada sumur zam-zam, sudah hilang. Abdul Muttalib mendengar, melihat di dalam mimpi, dia katakan, wah ini dari syaitan. Keesokan harinya juga mimpi lagi bahwa beliau, dan ditunjukkan oleh orang yang ada di mimpi tersebut di mana letak sumur zam-zam tersebut. 3 hari akhirnya beliau berniat, ya kalau udah 3 kali ini berarti bukan dari setan, katanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau beriman kepada Allah, mengikuti ajaran siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya ikhwani, Abdul Muttalib akhirnya beliau menggali, beliau bawa anaknya satu yang bernama Al-Harith. Orang-orang kafir Quraisy melewati melihat, Abdul Muttalib kamu ngapain? Oh saya sedang menggali sumur zam-zam. Wah gila kamu, gak ada itu cuma cerita doang, dongeng, gak benar. Jadi udah gak mau bantuin, ngejelek-jelekin itu. Kebanyakan orang begitu, udah gak mau bantuin, diem aja kek. Ini enggak, setiap lewat orang nanya, Abdul Muttalib ngapain? Udah gak ada, yang begituan mah dongeng doang, gak bakalan ada yang seperti itu. Akhirnya salah seorang di antara mereka ngelihat lagi, besoknya masih juga Abdul Muttalib menggali. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, Abdul Muttalib, kamu ini doa saja sama Allah, siapa tahu Allah kasih kamu anak banyak, biar banyak yang bantuin. Kalau satu doang kesian, kamu bakalan capek. Kesel hati Abdul Muttalib ketika itu, dia katakan, ya Allah, saya meminta kepadamu 10 anak. Kalau engkau berikan saya 10 anak, saya akan potong satu untukmu. Jadi beliau nadarkan salah satu anaknya, karena syariat sebelum kita membolehkan ya memotong orang untuk Allah. Buktinya Nabi Ismail dipotong oleh ayahnya, Nabi Ibrahim AS, namun diganti oleh Allah dengan kambing. Ya kan, syariat sebelum kita berbeda dengan syariat kita. Pada masa itu masih boleh. Akhirnya bernadar, Abdul Muttalib bernadar, kalau saya punya anak 10, saya potong satu. Akhirnya Allah berikan anak 10. Nikah Abdul Muttalib lagi dengan beberapa perempuan, istrinya ada 5. Abdul Muttalib istrinya ada berapa? 5. Sehingga lahirlah 10 anak, dan beliau mendapatkan air zam-zam. Ketika sudah memiliki 10 anak, beliau ingat bahwa beliau memiliki nazar. Kata beliau, kalau begitu saya akan potong anak salah satu dari anak saya. Dipanggil semua anak-anaknya, apakah kalian ridha? Semuanya ridha. Kalau memang ini perintah dari Allah, kami ridha. Akhirnya apa yang terjadi wahai ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah? Beliau ambil al-aqsam. Jadi kalau masa itu ya seperti dikuncang lah ya, dikuncang nama-nama putra-putranya, atau mereka gunakan anak panah ya, diletakkan beberapa nama kemudian ya dilempar begitu saja, sehingga apa, kenanya ke yang mana, kemudian dilihat namanya ternyata itu. Jadi digunakanlah, dikuncang nama antara putra-putranya siapa? Putra-putranya Abdul Muttalib. Ketika dilihat ternyata siapa? Abdullah. Abdul Muttalib mulai ragu ini, karena Abdullah ini anak kesayangannya. Potong apa jangan? Tapi ini perintah Allah. Sudah, beliau ambil Abdullah, ingin dipotong. Ketika itu Abdullah adalah bukan anaknya Abdul Muttalib saja, tapi anak orang Mekah semuanya. Jadi semua orang Mekah itu sayang sekali sama Abdullah, sehingga mereka mengatakan, kami rela kehilangan anak kami, yang penting Abdullah jangan kau bunuh. Semua orang datang. Ini kalau udah di demo susah urusannya ya. Kalau 1 orang 2 orang yang ngomong mungkin gak bisa berubah. Ini satu kampung semuanya, orang Mekah semua datang, bilang, Abdullah pokoknya jangan, kita cari jalan keluar, Allah pasti ridha sama kita, kita cari jalan keluar, jangan dibunuh begitu saja. Akhirnya apa yang terjadi ikhwani? Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa kita cari tahu saja sama orang pintar
mereka yang betul-betul faham dengan agama, bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya berjumpalah dengan seseorang, ya, karena pada masa itu belum, ya, tertutup Lauhul Mahfuz, karena Nabi Muhammad SAW belumlah lahir. Jadi jin masih seru-serunya pada masa itu, bisa berkomunikasi dan bisa melihat. Kemudian dikatakan sama orang pintar tersebut, begini saja wahai Abdul Muttalib, katanya, kamu letakkan nama 100 unta dan letakkan nama putramu Abdullah. Siapa yang kena, dialah yang akan dipotong. Satu unta dan nama Abdullah. Kalau memang masih kena nama Abdullah, tambahkan untanya. Kalau masih nama Abdullah lagi, tambahkan untanya. Sampai Allah ridha, kemudian sampai Allah ridha, kalau nama unta yang terpilih, baru Abdullah akan bebas. Akhirnya orang Mekah sepakat, kami bantu Abdul Muttalib, kami berikan unta-unta yang kami miliki. Akhirnya ikhwani, ditulislah nama unta, naqah, sama Abdullah. Ketika diundi, ternyata yang keluar nama Abdullah lagi. Ditambah lagi dua unta, nama Abdullah lagi. Tiga unta, Abdullah lagi. 10 unta, Abdullah lagi. 20 unta, Abdullah lagi. Sempat putus asa Abdul Muttalib. Dia katakan memang Allah inginkan Abdullah. Sampai 100 unta, baru nama 100 unta. Bayangin unta satu berapa harganya. Kalau kita kebo aja repot nih, kita udah mau kurban nih, kita kebo satu apa namanya sapi satu, kita sudah sibuknya, ini unta lebih besar daripada sapi. 100 unta akhirnya dipotong, dan dengan 100 unta tersebut dibagi-bagikan untuk Mekah, orang Mekah, dan bahkan berlebihan sampai keluar-luar kota Mekah dibagikan daging daripada berkah Abdullah ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.